Jujur, saya dulu orangnya tidak memperhatikan kebersihan lingkungan rumah dan kebersihan dari diri saya sendiri. Tetapi semenjak wabah COVID-19 ini atau Corona ini, saya harus lebih menjaga kebersihan dari diri saya sendiri dan juga menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Ya, mulai dari mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga kebersihan rumah. Itu semua saya lakukan karena saya mencintai keluarga saya dan juga diri saya sendiri. Namun saya harap wabah ini cepat selesainya, cepat mereda. Ya, dikarenakan banyak sudah sekali korban-korban yang berjatuhan. Itu omnya tuh pemalas, jarang bersih-bersih, bangunnya tuh siang. Kalau misalkan dia megang sesuatu yang kotor tuh ya, gak pernah cuci tangan, gak pernah pakai sabun. Terus tuh, yo pemalas nih anongnya. Tapi alhamdulillahnya tuh, semenjak ada corona ini tuh, dapat sisi positif untuk di diri dia tuh jadi rajin cuci tangan, pakai sabun. Terus rajin bersih-bersih, jago tubuhnya. Kalau keluar pun dia selalu pakai masker. Itulah dampak positifnya. Justru dia yang lebih cerewet tentang kebersihan. Tapi tetap baik, semoga corona tuh cepet-cepet berakhir. Soalnya kan banyak dampak negatifnya juga meskipun ada positifnya.